diselingin sama cowok, tiga cowok ganteng dan juga satu setengah cowok. Kok udah ganteng begini? Wah, boleh gitu dong. Itu enggak enak banget, tiga cowok satu cucong. Gua tau maksud lo. Oke lah kalau gitu kita langsung aja bermain di games yang pastinya secara membahana. Nama gamesnya apa? Nama gamesnya biarin sah nggak sah yang kasih tahu. Apa sih maksud lu? Apa sih? Caca Andika, ceplok ceplok dapat hadiah. Dapat hadiah ya. Jadi pesertanya pada hari ini ada yang paling ganteng di Facebooker, yang paling ganteng, paling keren, paling senior, yaitu adalah Opi Komi. Belum kelar, paling ganteng, paling keren menurut cucunya. Padahal cucunya kalau ketemu ngomongnya gimana? Padahal cucunya kalau nonton bunga, nonton apa sih? Facebooker yang main siapa? Kakeknya, mana kakeknya? Itu yang gila. Dan juga ada Pam Pam Tara dan Chan Kelvin. Dan juga sudah ada empat penonton yang akan bergabung. Silakan. Oke, berbaris. Barisan pertama, kamu pasangannya mana? Pikir dong. Ya udah, depan ya. Kreatif, kere tapi aktif nih. Kamu satu di depan sana. Jengin. Oke, berjajar. Oke, lanjutnya Bang Opi. Bentar. Apa-apaan pegang-pegang? Apa-apaan? Lu mau ngapain pegang-pegang tangan? Kebiasaan nih Bang Opi. Cucu di rumah yang nonton, jangan sampai konsumennya yang mana kakek lo. No, yang kopinya kawin. Kenak. Tara sama Bang Opi. Tara sama Bang Opi. Gua males cuci muka. Gua sama Pam Pam. Gua paling cocok sama Pam Pam soalnya. Males cuci mukanya, ini aja mukanya lecek nggak disetrika. Nggak lengket, ini lengket. Chan di sini Chan. Ya siap. Di sebelah. Kamu di sebelahnya Bang Opi. Cucinya lama loh Pak. Pasangan pertama, udah pakai kacamata, pakai ganteng. Apa penonton dulu, silahkan dipakai. Ya, dipakai dulu. Kalau Bang Opi bilang hantem, lo hantem ya. Oke. Bang Opi bisikin kalau gue bilang hantem, hantem ya. Oke, pakai sono satu. Ini kayaknya karetnya kendor nih yang ini nih. Oh, iya. Coba pakai. Oke, udah siap. Silakan maju. Nih cara pakai yang benar tuh gini. Silakan maju ganteng. Oke, maju. Jadi jika bisa menjawab langsung teplokan mukanya. Ingat ya, mukanya. Kalau jawab, muka lawan. Tahu jawabannya prok. Jadi belanya pakai gini ya. Tahu. Mau jawab, teplok muka lawan ya. Ingat muka lawan ya. Lu timpa langsung. Dia mukanya muka timpaan. Oke, lanjut. Pertanyaannya. Sebutkan nama pencipta lagu Indonesia Raya. Ajar. Siapa dulu? Ya dulu. Coba siapa namanya? Sebentar. Tuh kan bapak kena kan, makanya jadi belakang loh. Kena jadinya. Mana jaketnya baru lagi? Waduh, baru beli lagi. Mike. Oh, banget gue. Oke, yang mana duluan sih? Ya, jawabannya. Begini, kamu. Oke. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Per Suprapan. Jangan nangis. Per Suprapan. Oh, betul. Yeah. Lanjut, yang wedo-wedo. Maju wedo, sayang. Oke, udah mundur. Tengah, sepiring, sepiring. Ya. Mundur. Mundur. Oke, simak pertanyaannya baik-baik. Eh ngapain lu di belakang? Ngapain Mbak di belakang? Kenal lagi Bang Opi. Kenal lagi Bang. Udah kira jauh ya. Coba pertanyaan nih Kartika langsung. Siapakah Presiden Republik Indonesia yang ketiga? Ajar. Siapa? Ini duluan. Yang hitam. Siapa namanya? Iya. Lu manja banget Bang Opi. Oh, yang merah dulu, coba. Yang benar.
soalnya. Aduh. Presiden Siapa ketiga. Presiden Indonesia yang ketiga. Betul. Cakep, kak sudah semakin pintar. Pampang, Cantara. Pampang sama yang keren. Hah? Pampang yang keren-keren. Oh, oke. Okay. Pampang dan Can dulu ya. Sepatunya okay. Lihat sepatunya kayak cabai ketoprak. Oke. Dengarkan baik-baik. Biar aman. Kan lucu pulang ah. Ya. Ini yang namanya kreatif, kere tapi aktif. Begini. Oke, okay, dengarkan baik-baik. Apakah okay. Ibu kota? Apakah ibu kota dari Peru? Dari apa? Ibu kota dari Peru. 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 Lima. Oke, okay, satu apa? Kok jawabannya lima? Oke, okay, satu. Ibu kota Peru ya lima. Katanya ada lima, ada apa aja satu? Satu, lima, ya lima jawabannya. Oke, betul. Gue pintar. Lanjut ya, ini peserta yang paling muda dan juga paling keren di masa kini. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Oke, lo jangan pakai ginian. Lo pakai beginian jadi kayak marmut puncak. Oke, pertanyaannya adalah. Kita sportif ya. Kita sportif ya. Sebutkan zodiak Anda apabila. Zodiak Anda apabila. Sebutkan zodiak Anda apabila Anda lahir di tanggal 30 pada bulan pada bulan Februari. 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 Bapak kamu kan dewek, lagi kamu kan tembok. Ini tembok, satu ke tembok, satu ke tembok. Lagian sama Bapak pokoknya kayak ke tembok. Bulan apa? Apakah zodiak Anda apabila Anda ulang tahun di tanggal 20 Februari? Bapak tahun 20 apa 30? 30 Februari? Iya. Capricornian. Benar. Ya kan? Salah, kamu. Hah? Capricornian. Capricornian. Apa sih itu? Capriman. Salah. Gak ada. Kamu yang salah. Gak ada. Emang 30. Gak ada di tanggal 30. Iya, 30 Februari gak ada. Salah. Tahun gak bisa colek. Ulang deh. Gak ada. Oke. Ulang ya Pak, ulang. Pertanyaannya di sini memang salah. Ulang lagi. Oke. Ini dua, ikutan dua dong. Hah? Ikutan dua. Oke ya. Siapakah? Ini apa? Oke, siapa? Oke, dengerin baik-baik ya. Istri Anang Hermansyah. Ya. Anang Hermansyah berhasil menikah dua kali. Apabila istri keduanya menari tari pendet, dari manakah asal tari. Dari tari pendet? Ayo, lo jawab. Jawab. Lo jawab. Lo udah ditimbalin lo apaan jawabannya? Bang Opi botak, kalau gue gembrot. Kita kagak bisa bedain. Sama-sama, kalau Bang Opi bulat, lo perutnya bulat. Jawab. Kalau gak salah. Gue yang jawab. Tari pendet. Rumah lu. Tempe dari Bali. Nak Bali saya. Betul. Pendet itu lawannya tinggi. Pendet itu. Pagi-pagi hadiahnya. Acara apa ini? Oke. Acara apa? Dia baru masuk udah begini-ginian. Makan ya bang, besok-besok pakai plastik nih. Inisiatif nih gue. Oke, untuk ya. Para artis yang benar jawabannya akan diberi hadiah dengan transferan honor hari ini. Jam yang dikasih lihat boleh? Ini jam dari Facebooker. Ini jam dari Facebooker Antv. Oke, kalau gitu aja kemana-mana, tetap di Facebooker.